istirahat minum persiapan pasukan selesai komandan upacara memasuki lapangan upacara. Saya ambil alih para komandan pasukan kesatuan dan barisan. Kadun! Di lapangan laut Jawa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Bumi Cipulir Jakarta teriring ucapan terima kasih atas berkenan kehadiran pada upacara serah terima jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut dari Laksamana Muda TNI Yosudiono Hadi Enter Han Enter Osa kepada Laksamana Pertama TNI Fauzi S.E.M.M.M.H. Hadirin yang berbahagia, tampak di hadapan kita bersama telah berdiri dengan tegap dan gagah perkasa pasukan upacara berturut-turut dari sebelah kiri mimbar upacara satu kompi saksi tema mabesal batalion 1 terdiri dari 3 kompi perwira siswa di krek seswa batalion 2 gabungan terdiri dari 1 kompi bintara angkatan laut 1 kompi tamtama angkatan laut dan 1 kompi pegawai negeri sipil angkatan laut di bawah pimpinan komandan upacara kolonel laut melaut Rafael Dwi Natu Anggoro Putro STMTR Hanga lulusan akademi angkatan laut angkatan ke-45 tahun 1999 yang sehari-hari menjabat sebagai komandan korps siswa-seswa bertindak selaku inspektur upacara kepala staf angkatan laut Laksamana TNI Muhammad Ali S.E.M.M.M.T.R. Osa. Selanjutnya selamat mengikuti jalannya upacara. Kepala Staf Angkatan Laut selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Hormat, salam.
melanjutkan pemeriksaan pasukan. Pembacaan keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Nomornya 329 3 Romawi 2024 tentang pemberhentian garis dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Panglima Tentara Nasional Indonesia menimbang, mengingat, memperhatikan, dan seterusnya memutuskan, menetapkan, mengangkat dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kepada nama Fauzi, pangkat Laksamana Pertama TNI, jabatan baru, dan Seskoa. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2024. Panglima Tentara Nasional Indonesia tertanda Agus Subianto, Jenderal TNI. Bersediakah saudara untuk mengambil sumpah jabatan menurut agama Islam? Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalil apapun juga, tidak memberi atau menyangkuti, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya tidak akan menerima hadiah,
atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakasal Komando Sesko TNI atau yang mewakili, para pejabat utama Mabesal, para pimpinan utama TNI Angkatan Laut, hadir bersama kita Panglima Armada RI, Komandan Pusid Drosa, para Komandan Sesko Angkatan dan Kasespim Polri atau yang mewakili, Ketua Umum Jalas Nasri beserta pengurus, hadirin undangan yang berbahagia serta peserta upacara yang saya banggakan. Mengawali amanat ini, marilah kita senantiasa kita dapat melaksanakan upacara serah terima jabatan Komandan Seskual dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin dan undangan yang saya hormati, sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, Seskual telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan modern. Seskual mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi terkini dengan sangat baik. Tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam pengkajian strategis aspek pertahanan negara di laut. Perlu kita sadari bersama bahwa tugas, fungsi, dan juga tanggung jawab yang diemban oleh Seskual tidaklah ringan. Amanah yang dipercayakan mengandung arti betapa besar dan tingginya harapan pemimpin TNI Angkatan Laut terhadap kapabilitas serta kompetensi Seskual. Hari ini berimplikasi pada penerimaan peserta didik yang harus melalui proses seleksi secara transparan dan akuntabel. Hadirin dan peserta upacara sekalian, melihat kondisi saat ini, kita harus dapat mengikuti irama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa mendatang akan semakin dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta berkompetensi yang selalu berkeinginan untuk belajar dan berlatih secara maksimal, mampu berpikir jauh ke depan, serta bertindak secara terarah dan lebih profesional. Untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia tersebut, TNI Angkatan Laut menempatkan lembaga pendidikan seksual sebagai ujung tombak dalam membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas melalui suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang terus mengikuti perkembangan lingkungan strategis serta didukung oleh tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kualitas, dan kapabilitas yang tinggi. Hadirin dan peserta upacara yang berbahagia, pada upacara serah terima jabatan Komandan Seskual ini, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi MTR Han MTR Opsa atas dedikasi dan pengabdian luar biasa yang telah dipersembahkan selama menjabat sebagai Komandan Seskual. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama juga saya sampaikan kepada Nyonya Yanti Yos Suryono Hadi atas kesetiaan dalam membina generasi nasri serta mendampingi dan mendukung tugas suami. Kepada Komandan Seskual
Laksamana Pertama TNI Fauzi SMMH. Saya mengucapkan selamat atas jabatan yang baru. Jabatan ini merupakan kepercayaan, amanah, dan kehormatan dari pimpinan TNI dan TNI Angkatan Laut. Dengan pengalaman dan prestasi yang telah ditunjukkan selama ini, saya yakin Laksamana mampu melaksanakan tugas dengan baik. Prestasi dan keberhasilan yang telah dicapai pejabat lama hendaknya dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan. Demikian pula kepada Nyonya Yuni Fauzi, saya berharap agar senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada suami demi keberhasilan dalam mengemban tugas. Selanjutnya, kepada segenap jajaran prajurit dan pegawai negeri sipil sekolah, saya instruksikan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada komandan yang baru, agar tugas yang diemban dapat terlaksana dengan lebih baik, pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif bagi TNI Angkatan Laut. Sebelum saya akhiri, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa SESKOA merupakan Center of Excellence bagi TNI Angkatan Laut. Lahirkan calon pemimpin yang berkualitas, cerdas, dan berkepribadian luhur. Siapkan mereka sebagai pemimpin masa depan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan negara Indonesia. Jalur Sewa! Jalur Sewa! Jalur Sewa! Terima kasih. Demikian amanat saya. Marilah kita berdoa dan memohon semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan perlindungannya kepada kita semua dalam meneruskan pengabdian kita kepada TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Thank you.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja tadi kita mengikuti upacara serah terima jabatan Komandan Seskual dari Laksamana Muda TNI Yosubiono Hadi kepada Laksamana Pertama TNI Fauzi. Ya. Pelaksanaan berjalan lancar, di mana Seskual saat ini juga tengah melaksanakan pendidikan Dikrek ke 62, ya, terdiri dari 183 siswa. Ada siswa mancanegara, ada 5 orang, kemudian ada 9 dari kepolisian, kemudian 4 dari angkatan darat dan 4 dari angkatan udara. Kemudian Laksamana Muda TNI Yosudiono selanjutnya bertugas sebagai Panglima Armada 1. Ya, jadi beliau akan bergeser ke Tanjung Pinang. Kemudian untuk Komandan Seskual yang baru adalah yang dulu sebagai wakil Komandan Seskual, yaitu Laksamana Pertama Fauzi. Laksamana Pertama Fauzi saya rasa sudah sangat menguasai tugas-tugasnya karena sebelumnya sebagai wakil Komandan Seskual. Ya. Nah, pendidikan Seskual ini berlangsung selama 10 bulan setengah dan nanti ada perjalanan atau kuliah kerja di luar negeri maupun di dalam negeri. Diharapkan Laksamana Pertama Fauzi dapat melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Laksamana Muda TNI Yosudiono, bahkan mungkin bisa ditingkatkan, ya, kualitas maupun mutu dari pendidikan di Seskual ini. Saya rasa itu mungkin sebagai pendahuluan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau memang perlu ditanyakan, ya, silahkan. Sudah ada? Jelas? Sudah jelas? Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. 3, 2, 1.